Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Video kali ini saya ingin memperlihatkan salah satu varietas yang ditanam oleh petani di Desa Manggalung, Kecamatan Mandala, Kabupaten Pangkep, yaitu varietas Impari 32 yang selama ini atau sekarang ini telah mulai digandrungi oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep. Jadi tampilan menarik dari Impari 32 ini memang cukup bagus dari ketinggian tanaman, tidak terlalu tinggi. Kalau kita bisa lihat ini bahwa ini cuman kisaran hampir 90 cm dari dasar tanah. Jadi sekarang ini Impari 32 mulai tereng lagi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan khususnya. Mengingat karena Impari 32 ini di samping termasuk menurut petani memang agak tahan dari salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu kresek, sehingga petani mulai cenderung mengalihkan perhatiannya untuk menanam varietas Impari 32. Impari 32 ini ditanam musim rendeng, nampak terlihat Impari 32 ini sudah perlahan-lahan mulai hampir menguning 100%. Kalau dari sisi pertumbuhan memang cukup lumayan, sehingga petani mulai tertarik melihat tampilan ataupun produksi yang mereka hasilkan Impari 32 ini. Inilah hamparan lokasi varietas Impari 32 yang ditanam di kelompok tani sama turu Desa Manggalung, Kecamatan Mandala, Kabupaten Pangkep. Jadi tidak lama lagi ini petani akan memanen dari Impari 32 ini. Cukup bagus ya kawan, tampilan dari Impari 32. Semoga hasilnya kali ini memuaskan dan bisa menambah semangat lagi para petani. Apalagi kalau peningkatan produksinya naik dibanding musim kemarin yang menanam varietas lain. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.